Wah, mantap sekali. Kita cukup kerja di rumah, secara online maupun offline, kita bisa mendapatkan uang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Dan nanti uang itu kita bisa tarik ke saldo GoPay kita, OVO, ShopeePay, Dana, dan juga bisa kita tarik ke rekening bank kita ya, buat teman. Dan kita cukup mengerjakan saja di rumah, maupun secara online, maupun offline. Bagi kalian yang berminat, silahkan kalian simak saja dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini admin mau berbagi informasi lagi, ada aplikasi baru yang mana aplikasi ini kita bisa kerja online di rumah ataupun kerja offline, dan di sini kita bisa menghasilkan saldo Dana, saldo OVO, saldo GoPay, saldo ShopeePay, dan bisa nanti kita tarik ke rekening bank kita masing-masing ya. Dan untuk aplikasinya apa? Silahkan kalian simak saja dari awal sampai akhir. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut ke tutorial dan aplikasinya, admin mohon dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini nanti bermanfaat. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian tahu kalau saya upload video baru lagi. Di dalam aplikasi ini juga ada giveaway saldo Dana gratis. Pastikan kalian sudah like video ini, subscribe video ini, dan aktifin loncengnya ya, dan tulis nomor Dana kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian, silahkan kalian cek saja di deskripsi di bawah video ini untuk lebih lengkapnya ya. Dan juga di dalam video ini juga ada link Dana Kaget, silahkan kalian klaim saja. Dan jangan di skip-skip untuk video tutorial kali ini jika kalian ingin mendapatkan saldo Dana Kaget dari admin ya. Oke, langsung saja di sini untuk aplikasi ini, aplikasi yang ada di Play Store. Silahkan kalian download saja, linknya sudah saya sediakan di deskripsi, ataupun juga bisa kalian cari saja di Play Store secara gratis ya. Dan untuk aplikasi yang akan kita bahas kali ini bernama Nusa Talent Set Job ya, bisa kalian download saja, linknya sudah saya sediakan di deskripsi, ataupun bisa kalian cari saja di Play Store ya. Dan untuk aplikasi ini sudah mendapatkan rating yaitu 4,2 dari 5.000 ulasan, dan sudah diunduh yaitu 500.000 lebih ya. Di sini aplikasi ini sangat bagus untuk ratingnya ya, dan di sini bisa kalian baca untuk komentar-komentarnya di dalam aplikasi ini. Dan di sini juga aplikasi ini baru saja di update 4 Juli 2021 dan dirilis tanggal 19 Desember 2018 ya. Oke, karena di sini admin sudah menginstalnya, langsung saja saya akan buka terlebih dahulu. Oke, dan di sini setelah kalian berhasil menginstal aplikasinya, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dan di sini kalian harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk masuk di dalam aplikasi ini dengan cara kalian klik saja daftar sekarang yang berada di sini. Setelah itu akan muncul seperti ini ya, dan di sini kalian bisa memilih salah satunya yaitu pekerjaan full time yaitu yang berada di atas ini, ataupun kalian bisa pilih kerjaan yaitu pekerjaan freelance yang berada di sini ya, atau kerja sampingan. Nanti kalian akan mendapatkan uang secara gratis di dalam aplikasi ini ya. Dan di sini admin akan memilih pekerjaan freelance adalah kerjaan sampingan saja. Dan nanti setelah itu akan muncul seperti ini ya, kalian bisa masukkan alamat email kalian yang aktif, dan kalian buat password baru ya, kalian buat password baru yang berada di sini, dan konfirmasi password yang berada di sini, dan kalian masukkan nama lengkap kalian dan juga nomor handphone kalian yang aktif. Setelah itu kalian klik saja lanjut yang berada di sini. Dan setelah itu kalian bisa isi lengkap ya, jenis kelamin kalian laki-laki ataupun perempuan, dan tempat tanggal lahir kalian ya, tempat lahir kalian, dan juga tanggal lahir kalian yang berada di sini kalian isi. Dan kalian bisa isi domisili ya, di sini pilih provinsi kalian, dan juga pilih kota domisili, dan juga pilih kecamatan domisili, pilih kelurahan, dan juga kode pos kalian ya. Langsung saja klik daftar yang berada di sini, dan akan muncul seperti ini ya, kalian geser-geser saja ke samping, akan muncul seperti ini ya. Langsung saja kalian klik saja masuk yang berada di sini. Dan setelah itu kalian bisa sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa mengumpulkan saldo yang berada di pojok kiri atas ini, dan nantinya kita bisa tarik ke saldo Dana,
saldo OVO, saldo GoPay, saldo ShopeePay, dan juga bisa kita tarik ke rekening bank kita masing-masing ya. Dan untuk cara kerjanya itu mudah ya, bisa kalian kerjakan saja. Dan untuk misinya itu kalian bisa klik saja misi yang berada di sini untuk mendapatkan saldo yang terkumpulnya nanti di sini ya buat teman. Oke, kita klik saja di menu misi. Dan di sini ada berbagai banyak misi ya, kita bisa mendapatkan yaitu sebesar 2.000 sampai 5.000 rupiah kita dengan cukup mengisi kuisioner ya di sini. Dan juga kita bisa review aplikasi, kita bisa mendapatkan 30.000 sampai 45.000, dan juga bisa kita mendapatkan 8.000 sampai 10.000 dengan mengisi akuisisi pengguna ya. Di sini bisa kalian kerjakan saja, tapi di sini kita cukup mengupgrade akun yang berada di sini ya. Kalian bisa upgrade menggunakan KTP kalian masing-masing ya. Dan di sini sebelumnya itu kalian bisa kerja online ataupun offline yang berada di sini ya. Kalian sini nanti bisa kalian pilih salah satunya, online ataupun offline ya. Oke, dan di sini saya akan kasih keterangan ya di sini. Langsung saja sebelum kalian mengupgrade akun, kalian bisa follow akun SnidetJob yang berada di sini ya untuk mendapatkan keterangan lebih lengkapnya ya. Dan tapi di sini kalian tidak akan mendapatkan insentif yang berada di sini. Dan di sini langsung saja kalian klik saja ambil misi yang berada di sini. Dan di sini kalian klik saja ambil yang berada di sini. Dan di sini kalian disuruh untuk follow akun SnidetJob yang berada di sini ya. Kalian bisa masukkan username Instagram kalian yang berada di sini dan juga screenshot profil Instagram kalian dan juga screenshot follow akun Instagram SnidetJob yang berada di sini ya. Kalian dengan cara kalian klik saja yang seperti ini ya. Kalian klik saja screenshot profil kalian Instagram, klik saja seperti ini. Dan setelah kalian berhasil masuk di dalam Instagram kalian, kalian bisa screenshot ya buat teman untuk akun Instagram kalian yang seperti ini. Kalian screenshot, dan setelah itu kalian bisa klik saja pencarian yang berada di sini untuk akun Instagram SnidetJob yang berada di sini ya. Dan jika kalian sudah menemukan akun Instagram SnidetJob, kalian bisa langsung saja klik ikuti yang berada di sini. Dan kalian screenshot ya buat teman. Setelah itu kalian screenshot seperti ini, dan kalian bisa masuk langsung saja ke dalam aplikasi Nusa Talentnya ya buat teman. Dan setelah itu kalian bisa masukkan screenshot Instagram kalian yang berada di sini, dan kalian masukkan akun Instagram SnidetJob yang berada di sini ya. Dan setelah itu kalian bisa masukkan username akun Instagram kalian yang berada di sini ya. Kalian tuliskan saja. Dan setelah itu kalian klik saja submit yang berada di bawah ini. Dan klik OK ya teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu ya untuk follow akun Instagramnya. Dan di sini kalian bisa kerjakan saja. Sebelum kalian mengerjakan saja, kalian bisa upgrade. Dan setelah itu kalian bisa upgrade yang berada di sini ya. Kalian nanti bisa mengerjakan misi-misi yang ada di dalam aplikasi ini. Kalian klik saja untuk upgrade-nya ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa membuka kunci, dan nanti kalian bisa mengerjakan misi-misi di dalam aplikasinya. Kalian klik seperti ini, dan kalian bisa upgrade sekarang yang berada di sini ya. Dan setelah itu kalian bisa lengkapi data diri kalian ya di sini, seperti jenis kelamin, nomor handphone, dan juga provinsi kalian, dan juga nick KTP kalian ya. Dan juga di sini kalian bisa isi NPWP kalian ya, jika kalian tidak punya juga tidak diisi juga tidak masalah ya. Dan juga di sini kalian bisa foto KTP, dan juga foto KTP dan selfie ya di sini. Setelah itu kalian bisa klik saja upgrade akun yang berada di sini ya. Setelah itu, dan aplikasi ini aman tentunya ya buat teman, kalian bisa kerjakan saja. Dan setelah kalian berhasil mengupgrade-nya, nanti kalian bisa membuka kunci yang berada di sini ya. Nanti kalian bisa kerjakan saja untuk misi-misi di dalam aplikasi ini, dan kalian bisa kerjakan yang online dan juga yang offline yang berada di sini ya. Tapi di sini yang offline itu kalian harus bertemu langsung dengan orangnya ya teman-teman, seperti itu. Dan nanti jika kalian tuh saldo yang kalian yang sudah terkumpul yang berada di sini, nanti kalian bisa langsung saja melakukan penarikan ke saldo Dana, OVO, GoPay, dan juga ke rekening bank kalian masing-masing ya, dengan cara kalian klik saja tarik saldo yang berada di sini. Dan di sini kalian bisa masukkan nominal yang kalian akan tarik yang berada di sini ya. Dan untuk nominal penarikan yaitu minimum yaitu 25.000, dan juga kalian bisa masukkan nomor rekening kalian ya. Di sini kalian pilih, klik saja seperti ini. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini pilih rekening kalian ya. Di sini ada BCA, GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay ya. Dan di sini bisa masukkan untuk nomor rekening bank kalian ya. Di sini jika kalian ke BCA, misalkan kalian ke Dana juga bisa masukkan nomor Dana kalian ya. Di sini kalian masukkan, dan juga nama pemilik
dana kalian ya. Dan di sini langsung saya klik submit yang berada di sini. Dan kurang lebih seperti itu ya untuk mengisi data-data diri kalian dan juga untuk mendapatkan saldo yang berada di sini, dan nanti kalian bisa melakukan penarikan ke saldo dana OVO, GoPay dan juga ShopeePay ke rekening bank kalian masing-masing ya. Seperti itu untuk kurang lebihnya, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, dan semoga ini bisa bermanfaat dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.